yang diminta itu dengan segala cara. Kadang sadar, kadang enggak, bikin jadi sengsara. Mau bagus cari hancur, malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta, minta yang lebih-lebih. Beri pada yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat yo, sebelum disolatkan. Beri pada yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat yo, sebelum disolatkan. Beri pada yo, jangan banyak alasan. Darah di jidatku nih, Rong. Nyamuk itu namanya. Kalau ngisep ganja, ganjais. Rong, ini boleh dibunuh ke sih? Jangan gila lo. Selama kita berpakaian ikhram, dilarang membunuh binatang. Kecuali yang berbahaya, kayak kalah jengking sama ular. Tapi terserah sih kalau lo mau bayar dam atau dendam, ah. Bener, Bang. Termasuk nyamuk. Wallahualam, sawab. Tapi selama kita masih ihram, kita dilarang membunuh binatang. Aduh, ini nyamuk ngigitin saya, Bang. Nyokit banget rasanya. Sabar, sabar Pak Haji. Anggap aja ini sebagai ujian dalam kita beribadah haji. Udah, usir aja pelan-pelan. Jangan sampai dibunuh. Ini lama-lama nyamuk bikin pemukiman di jidat gua. Makin susah diusir. Aduh, Rong, usirin Rong. Oh, enggak. Makasih. Gua tuh orangnya kasar. Takutnya tuh nyamuk kaget terus malah mati lagi. Tiup. Aduh. Wah, nih nyamuk belum pernah ditabokin calon haji kali ya. Aduh. Alhamdulillah. Cel. Nyamuk ada di leher gue nih, Cang. Sabar, Pak Haji, sabar. Anggap itu bagian dari ujian kita beribadah haji. Pendendam sih lo orangnya. Gimana mau jadi haji mabrur? Gue nggak pendendam. Gue cuma minjem kata-kata lu tadi. Usirin dong. Oh, enggak deh. Gue tuh orangnya lemah lembut. Nyamuk aja sih gue rasa nggak bakalan takut sama gue. Gua bilang tadi tiup, Haji Barong tiup.
Gimana niupnya, Bang? Nyamuk ada di leher. Nih. Nah, kan? Makanya, kalau ngasih saran tuh lihat-lihat dulu dong. Ya udah, ikhlasin aja darah lo diisep nyamuk. Iya deh. Mudah-mudahan jadi haji mabrur. Eh, nyamuk. Lo isep deh tuh darah gue sepuas-puasnya. Jangan lupa baca bismillah. Astagfirullahaladzim. Iya, Pak Jalal. Itu menjadi pelajaran yang mahal buat Juki. Eh, yang kena mahalnya tuh gue. Lo yang nyabutin rumput, gue yang kena bayar denda buat kesalahan lo. Seharga kambing, tahu gak? Itu rumput termahal yang pernah gue bayar. Masuk Juki biar bersih, Pak Jalal. Sekalian aja satu gurun pasir lo bersihin. Ya deh aja. Semua ada aturannya, Haji Juki. Jadi selama kita berihram, kita dilarang membunuh binatang, dilarang berdebat, dilarang merusak tanaman. Tapi kan itu cuma rumput, Bang. Ini bukan persoalan rumput atau enggak. Ini persoalan ketaatan kita sama aturan agama. Dosa apa gue sampai ngebayarin rumput gurun sampai 1 juta. Tapi Pak Jalal ikhlas kan ya? Kurang lebihnya sih gitu. Alhamdulillah. 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 Astagfirullah. 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 Ada nyamuk tuh. Maaf, kelepasan. Saya pembunuhnya. Nih, si Kribo. Tapi pembunuh yang satu ini gak punya duit, Pak. Aduh. Enak lagi deh gue. Oke, oke. Oke, oke, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Udah 2 malam ini si Udin bolos ronda. Pantesan. Dengar-dengar udah mulai ada maling lagi berkeliaran di kampung kita. Si Udin itu masih sakit hati dia sama Pak Jalal karena dia tak diajak pergi haji, Stan. Ngambek sih ngambek. Tapi jangan ngorbanin kepentingan umum dong. Awak mengerti kekecewaan dia itu, Pak Ustadz. Selama ini kan dia itu merasa sangat dekat sama Pak Jalal. Setia meronda menjaga lingkungan termasuk rumahnya. Ini salah satu bukti, Srul. Dekat sama manusia nggak menjamin hidup kita. Dekat sama Allah menjamin dunia akhirat kita. Thank you.
Udin, Udin. Zulfikar Baharudin. Kalau nggak penyidik, jangan manggil-manggil dah. Di sini kau rupanya, Din? Ya iyalah, masa di Mekah. Din. Ada apaan sih, Pak Ustadz Ferry? Mengajakin naik haji? Jadi lu bener pengen naik haji? Pak Ustadz nyebelin banget sih. Saya nanya malah balik nanya. Yang begini nih yang bikin hidup saya gak pernah nemu jawaban. Jadi gue mesti gimana? Tuh, malah nanya lagi. Eh, Din, Din, Din. Tak sopan kau bicara macam itu sama Pak Ustadz. Iya, saya minta maaf. Gua yang salah. Seharusnya gua yang ngertiin lo. Ya iyalah, namanya juga Ustadz. Mesti ngertiin perasaan umat dong. Udin. Sekali lagi, sorry. Saya mau tidur. Pengen ngimpi naik haji 100 kali dan umroh 11 kali. Leave me alone. Din, Pak Ustadz mau ngajak kau pergi haji. Hah? Betul, Pak Ustadz? Kapan? Kapan aja lu bisa. Semua keperluan lu gua udah siapin. Alhamdulillah. Terima kasih, Fer. Ustadz Ferry. Gak usah terlalu mesra, kenapa sih? Gua ini suami orang. Sorry, Bu. Sorry, Bos. Lu ikut kan? Awak selalu ikut kemana orang miskin pergi. Naik haji. Udah nih, Ma. Tinggal digoreng. Papa bisa, kan? Nganu. Mudah-mudahan. Sendiri kan belum pernah ngerasain jadi laki-laki. Assalamualaikum. Pak RW. Jawab salamnya, no, jangan diem aja. Bosan ya jawab si Hakim sama Pak Yos. Ya udah, ini terusin gorengnya. Waalaikumsalam. Anda ada teman lain aja. Mau numpang makan ya? Rapat, Pak, rapat. Sekali-kali ngajak makan gitu. Rapat apa? Persiapan pemilihan pengurus RW yang baru, Pak. Lupa. Dulu milih, sekarang milih lagi. Memangnya saya kenapa? Seminggu lagi masa jabatan Bapak expire. Kadaluarsa. Ya tinggal diperbarui, beres. Apa susahnya? Mesti lewat pemilihan dulu dong, Pak. Itu pemborosan biaya dan tenaga. Lebih murah kan kalau nerusin yang sudah ada. Oke, silakan nerusin. Tapi melalui pemilihan dulu dong, Pak. Sebagai masyarakat beradab, kita harus demokratis, Pak. Sebelum ada demokrasi, masyarakat manusia juga sudah beradab. Demokrasi itu hanya salah satu cara bermasyarakat. Majapahit, Sriwijaya, Demak, Samudra Pasai, Pajajaran pernah mengalami zaman kemasan. Dan mereka bukan kerajaan yang demokratis.
tapi ya sudahlah, sudah terhancur. Siapa calon penantang saya? Ada dua, Pak. Yang pertama Maulana. Kecil itu, anak muda tahu apa. Calon kedua Mas Juang, tukang sayur itu. Wena, pendukungnya cuma rombongan ibu-ibu yang punya hutang sama dia. Otomatis para suaminya ikut jadi pendukung, Pak. Kan saya gimana? Berapa persen yang mendukung saya? Belum kelihatan, Pak. Paling cuma kami berdua. Wedus. Pak! Sekarang saya mau ngajarin istri saya masak. Sampean pikirkan lagi bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan saya. Itu PR buat sampean sebagai tim sukses. Wassalam. Gimana? Ada ide, Pak? Kalau ide untuk ngejatuhin dia sih banyak. Ngapain, Mu? Bu Lilis. Ini Bu lagi ngebersihin got. Gila, banyak banget sampahnya, Bu. Ini bisa jadi sarang nyamuk demam berdarah nih. Bahaya kan kalau nyamuk itu sampai nyebar ke warga, ya kan? Apalagi kalau musim hujan, Bu. Waduh, bisa kebanjiran nanti kita, Bu. Soalnya got ini nggak nampung air. Ya jadi harus ada inisiatif. Kebetulan saya melihat, ya saya bersihin. Oh. Nanya dikit, jawabannya panjang banget. Maklumlah, Maulana kan lagi kampanye mau jadi calon ketua RW kita. Dulu nggak begitu dia. Dulu kan belum mau jadi RW. Salah satu koleksi Kalila yang terbaik yang Kalila punya. Jangan termati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cie, calon RW nih. Ah, biasa aja tuh. Apa kabar Mbak Kalila? Baik, Pak Juang. Maaf, numpang sholat sebentar. Silakan, Pak Juang. Terima kasih. Cie, tumen. Bang, orang mau sholat kok dikomentarin kayak gitu sih? Nah, saya tahu Kalila. Dia numpang sholat cuma cari muka sama kita. Biar kepilih jadi RW. Hati orang siapa yang tahu? Nggak boleh menduga-duga kayak gitu. Apalagi mainin perasaan. Sakit banget tuh rasanya. Nggak ngantor, Sam? Nggak, Bang. Lagi libur. Boleh duduk? Jangan kan duduk. Nyakitin hati orang aja boleh. Saya minta maaf, Kalila. Buat apa? Kamu gak salah.
Kalila aja yang kegeeran sama kamu dan berharap yang gak mungkin. Harusnya Kalila tahu kalau cinta kamu cuma buat Ayah. Wah, gawat nih. Gue gak mau ikutan lah. Bukan urusan gue. Unek-uneknya masih ada. Emang kenapa? Ya, saya akan temenin terus kamu sampai kamu marahnya selesai. Saya banyak salah sama kamu, Kalila. Iya, kamu emang salah. Kalila cuma jadi tempat pelarian kamu aja kan, waktu kamu mulai kehilangan harapan sama Ayah. Saya nggak tahu itu pelarian atau bukan, tapi waktu itu yang jelas saya benar-benar jatuh cinta sama kamu. Waktu itu, cuma waktu itu aja. Sampai sekarang. Ayah mau dikemanain? Gak lihat saya sholat, paling tidak dengar suara saya. Lumayan buat nambahin nama baik. Allahu Akbar. Ayo. Bunda, tolong. Tolong Bunda. Bunda, tolong. Kenapa Mas? Pinggangku jentet. Kejentet ini nih. Gitu toh, niat sholat cuma buat jadi RW. Pasti ada yang salah. Aduh. Eh, pelan-pelan, bolong ini. Ya, ayo. Ini bisa udah pelan, Mas. Makanya, niatnya yang benar. Lucu ya? Namanya juga Bang Bonteng. Kamu lucu kalau lagi ketawa. Kalau Kalila sakit hati masih lucu juga. Please deh. Wedus. Mereka sudah nyuri start. Bagaimana sampean ini? Proaktif dong sebagai tim sukses. Kita kan nunggu konfirmasi Pak RW dulu. Beneran nih, mau maju lagi jadi RW? Saya enggak kenal kata mundur. Tapi kan peluang Bapak terlalu kecil. Peluang sekecil apapun harus kita syukuri dan manfaatkan. Itu rezeki kita. Kalau hari ini rezeki kita cuma berupa sebotol infus, itu juga harus kita syukuri dan manfaatkan. Kalau enggak, bisa anfal. Sampai sini mau ngapain? Ya mana saya tahu Pak RW mau kemana. Ya keliling-keliling. Ya asal jalan aja sih. Ayo balik. Kepilih ya syukur. Enggak ya enggak apa-apa. Saya sih enggak ngoyo Bu. Allah lebih tahu siapa yang pantas jadi pemimpin di RW kita. Mas Jueng sendiri ngerasa pantas enggak? Loh, yang menilai kan bukan saya, itu terserah warga. Menurut saya sih, enggak pantas. Enggak apa-apa.
saya kan enggak selalu bisa menyenangkan hati semua orang. Oh ya, utangnya ibu yang bulan kemarin mau dibayar sekarang atau? Kalau soal ibadah, saya tetap jagoin Mas Cueng. Terima kasih atas dukungannya, Bu. Ngomong-ngomong, tumben nih bayar belanja. Mau masak buat Mas Hajam ya? Enggak, Kak Haifa lagi sibuk sama Bilqis. Jadi saya aja yang belanja. Kan udah datang orangnya. Sekalian aja dimasakin, Mbak. Siapa yang udah datang? Orang di rumah cuma ada saya dan Kak Haifa aja kok. Ada tuh di musola. Lagi ngobrol sama Mbak Kalila. Mas Cueng, belanjaan saya berapa semuanya? Gimana? Oh ya, nih. 3.000 nih. Makasih Bang Monte. Sama-sama. Latihan poligami nih. Makan yuk. Berarti gue datang di saat yang tepat banget dong. Cie, cie. Hei, ya ampun, ada cowok di sini. Kok gue bisa gak lihat ya dari tadi? Udah lama, Zam? Udah. Kamu kenapa sih, Ai? Lincah banget hari ini. Abis ganti sampo ya? Kenal di mana ya? Rujaknya tuh nafsuin banget ya. Pengen gue sikat abis semuanya. Kita abisin aja, Ai. Anggap aja lu berdua sudah melakukan wukuf di Padang Arafah, sudah melempar jumroh, sekarang saatnya lu tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Paham? Paham, Pak Ustaz? Paham, Pak Ustaz. Dah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Bareng dong. Awak di depan kau biar cepat. Tapi lu jangan nutupin gua, ntar Allah nggak ngeliat gua lagi. Ya Allah Din, Allah itu maha melihat. Kau bersembunyi dalam batu pun Allah itu pun tahu. Udahlah, ayolah, cepatlah, panas sekali ini. Lu kayaknya ogah banget sih nemenin gua naik haji. Ya Allah Din, ini latihan haji Din, bukan naik haji. Kenapa misah? Di Ka'bah nanti lu bersama jutaan manusia lainnya. Usahakan tetap bersama rombongan. Lambat kali langkah dia nih. Terlalu cepat juga jangan. Yang khusyuk seperti waktu kita sholat. Kenapa Pak Ustadz gak ikut aja sih nemenin kita? Gua udah pernah. Saya takut salah nih Pak. Ayo dong Pak Ustadz. Manja banget sih murid gue yang satu ini nih. Ayolah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati. Bismillahirrahmanirrahim. Segala cara kadang sadar kadang enggak bikin jadi sengsara. Mau bagus cari hancur malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta, minta itu namanya menghayatkan. Minta ini minta itu dengan segala cara. Kadang sadar kadang enggak bikin jadi sengsara. Cari hancur malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta, minta yang lebih-lebih. Beri pada yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat yo, sebelum disolatkan. Beri pada yo, jangan banyak alasan. Lagi Pak Ustaz. Jangan banyak alasan. Yo. Ini
Pak Ustadz. Tak apa Pak Ustadz. Thank you. Subhanallah, Den. Akhirnya kita menyelesaikan ibadah haji juga ya, Den. Alhamdulillah. Kita jadi haji, Zul. Ya, jangan goyang-goyang mulu, pala lu. Ntar gombal kena pisau gua. Alhamdulillah, Bang. Semoga Allah membalas kebaikan dengan berlipat ganda. Sebenarnya saya mau ngasih gratis. Berhubung modal saya kecil, saya bisa ngasih diskon aja. Anggap aja kita ini beli air jam-jam, Ustaz. Nggak nyisa sama sekali di dompet. Demi Allah, Din, duit gua ya tinggal yang itu tadi yang buat bayar es buah. Cincung sana mungkin ada ATM, Ustaz. Ah, emang bisa ambil duit di ATM pakai KTP? Mau beli bunga yang mana, Mbak? Kalau yang ini berapaan? Yang ini 5.000, Mbak. Oh, 5.000. Iya. Kalau yang ini? Mbak. Mbak. Eh. Mbak. Eh. Ya. Yang ini berapa harganya? 30.000 yang ini, Mbak. Gak ada yang aneh, ay. Semuanya baik-baik aja. Kamu rasanya gimana? Mesinnya yang litik atau mesinnya pincang? Kalau pincang biasanya masalahnya di busi. Di sini Zam yang pincang. Melihat kamu dekat sama Kali. Jadi yang mana, Mbak? Kamu santai aja, ay. Insya Allah aku nikahin kamu. Terus gimana dengan Kalila? Kamu udah buat dia jatuh cinta sama kamu dan sekarang kamu ngerasa bersalah, ya kan? Perasaan itu akan ganggu hubungan kita, Zam. Biar Kalila jadi urusan saya. Dia juga urusanku. Dia sahabat aku dari kecil, jauh dari sebelum aku jatuh cinta sama playboy capikan asin kayak kamu. Kal, gue cabut ya.
Zam. Ya. Kalila nggak mau lihat kamu lagi. Ya Allah, ini apa lagi? Kalila nggak mau nyakitin perasaan Ayah. Dan juga nyakitin perasaan Kalila sendiri. Kamu nggak ngerti kan kenapa? Ini tuh pertama kalinya Kalila jatuh cinta sama cowok. Alah, biar gue dikasih sembako satu truk, gue ogah pilih si Idrus jadi ketua RW lagi. Kagak ada benernya. Tapi kan Pak Idrus sudah pengalaman. Pengalaman? Gue 20 tahun jadi tukang rumput. Buktinya masih gini-gini aja. Tuh, yang namanya pengalaman. Si Idrus kartu mati, udah gak bisa dicak. Tergantung pemainnya. Kalau bisa maininnya, kartu mati pun bisa hidup lagi. Wedus. Pak RW dengar sendiri kan jajak pendapat tadi? Peluang kita nol. Jangan terlalu percaya dengan suara rakyat. Apalagi rakyat yang banyak masalah. Suaranya sering tidak enak didengar. Tapi Pak, suara rakyat adalah suara Tuhan. Siapa bilang? Rakyat ya rakyat, Tuhan ya Tuhan. Mereka punya jenis vokal sendiri-sendiri. Maksudnya bukan gitu, Pak. Lah terus maksudmu apa? Ngomong yang bukan maksudnya begitu. Buang-buang energi aja. Pokoknya gini, Hakim dan Pak Yos. Saya harus jadi ketua RW lagi. Gimana caranya? Kita sendirian di kampung ini, nggak punya pendukung. Setiap manusia punya pendukung. Misalnya istri. Kagak bakalan. Jangan harap Mama ngedukung Papa jadi RW lagi ya. Mama kagak suka. Udah dah, diem aja di rumah. Gimana kalau kita patungan buka jahitan lagi aja yuk, Pak? Saya belum menyerah. Masih ada pertolongan Allah. Memangnya Allah mau mendukung kita? Ya kita minta dong. Allah kan tempat kita meminta. Coba ngomongnya agak keras, Pak. Lalu, Pak Jalan, Bang Jack, Casi, Barong, dan Najuki. Mohon saya didoakan supaya terpilih lagi jadi ketua RW. Oke deh. Nanti saya rundingin dulu sama jemaah lain, ya? Yeah? Baik, Pak Jalan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat Allah berpihak kepada siapa. Ini gimana nih? Saya justru nggak pengen dia kepilih lagi jadi ketua RW. Kan Pak Jala tadi yang udah janji. Saya nggak janji apa-apa, Bang. Tapi Pak Jala tadi kesannya ngasih harapan ke Pak RW. Dianya aja yang kegeeran. Gue cuma bilang, ntar dirundingin dulu sama teman-teman.
gitu. Itu sama aja ngasih harapan, Pak. Kalau emang nggak sanggup atau nggak mau, nggak usah janjiin apa-apa. Lagian siapa sih, Pak, yang mau diajak rundingan soal itu? Kita pergi haji untuk ibadah, bukan untuk mendoakan orang supaya menang jadi ketua RW. Waduh, waduh. Kenapa lu pada lepas tangan begini? Wah, nggak bisa dong. Iya, udah. Kita berdoa aja ntar supaya kita sama warga yang lain dapat pemimpin ketua RW yang baik sesuai yang dikehendaki Allah. Saya nggak mau. Takutnya yang baik menurut Allah itu justru Pak RW. Sedangkan saya udah ogah sama dia. Salah sendiri Pak Jalal tadi ngasih harapan ke Pak RW. Istighfar, saudara-saudara. Istighfar. Pada nggak ingat, selama kita memakai pakaian ihram, kita dilarang untuk membunuh binatang. Untuk merusak tanaman, juga dilarang berdebat. Nah, saudara-saudara tadi itu sudah termasuk kategori berdebat, bahkan bertengkar. Artinya, saudara-saudara harus membayar dam, membayar denda. Astagfirullahaladzim. Denda, Pak. Sendiri-sendiri apa yang bisa secara kolektif? Setiap orang membayar denda satu. Kenapa lu pada ngeliatin gue? Pak Jalal, gak nyesel kan? Mongkosin kita naik haji. Gak nyesel kan? Gak kan? Abis deh duit gue buat ngebayarin kesalahan orang. Ya Allah. Ya Allah. Tapi awas lu ya. Kalau di akhirat nanti lu nggak nyebut nama gue minta bagian pahala lu pade. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.